Selamat datang kembali di channel Fisika untuk Siswa. Pada pertemuan kali ini, kita akan fokus membahas mengenai gerak lurus. Ada banyak hal yang kita bahas di dalam gerak lurus ini. Yang pertama, kita akan membicarakan mengenai jarak dan perpindahan. Kemudian kita akan mempelajari juga mengenai kelajuan, kecepatan, percepatan, kemudian kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata. Baiklah, kita awali pembelajaran kita dengan membahas mengenai jarak dan perpindahan. Perhatikan soal berikut ya. Di sini ada seorang pria bermain skateboard di jalan. Ia bergerak 600 meter ke kanan, kemudian berbalik arah 300 meter ke kiri hingga akhirnya berhenti. Berapakah jarak dan perpindahan menit yang ditempuh pria tersebut? Kalau kita lihat dari persoalan ini, Anda harus mengetahui bahwa jarak itu berbeda dengan perpindahan. Jarak itu merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Jarak itu hanya kita lihat berapa jumlah panjang lintasan yang dialami pemain skateboard. Jadi kalau kita lihat jarak itu 600 ditambah 300, nilainya 900. Sedangkan perpindahan itu dilihat dari posisi awal dan posisi akhir dari pemain skateboard ini. Kalau dia posisi awalnya itu berada di titik 0, kemudian bergerak sejauh 600 meter, kemudian berbalik arah sejauh 300 meter, maka perpindahan yang dialami pemain skateboard itu 300 meter. Pemahaman kita mengenai jarak dan perpindahan tidak berhenti sampai di situ saja. Kalau yang tadi itu kita melihat suatu benda bergerak pada lintasan lurus yang segaris ya. Namun bagaimana jika suatu benda itu bergerak ke timur, bergerak lagi ke arah selatan, bergerak lagi ke arah timur, bergerak lagi ke arah selatan, bergerak lagi ke arah barat, bergerak ke utara, kemudian bergerak ke barat. Tentu saja untuk menentukan besar perpindahan dan jarak, tentu kita akan mengamati peristiwa gerak benda tersebut. Kalau misalnya benda itu mengalami yang ingin kita amati jarak tempuh benda, maka yang kita lihat adalah jumlah total panjang lintasan yang dialami benda dari mulai bergerak sampai benda tersebut berhenti. Sedangkan kalau kita ingin melihat perpindahannya, kita harus melihat di mana posisi awal benda dan di mana posisi akhir benda.